Berikut ini adalah daftar skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia U20 di Indonesia 2023. Namun sebelum videonya kita mulai, mohon untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Berikut ini adalah daftar skuad timnas Brazil di Piala Dunia U20 2023. Yang pertama terdapat nama Michael Pontes, umur 18 tahun, tinggi badan 191 cm, posisi sebagai penjaga gawang. Selanjutnya ada Kaiku, umur 19 tahun, tinggi badan 198 cm, klub Palmeiras, posisi sebagai penjaga gawang. Selanjutnya ada Kauwa Santos, umur 19 tahun, tinggi badan 196 cm, klub Flamengo, posisi penjaga gawang. Berikutnya ada nama Arthur, umur 19 tahun, tinggi 173 cm, klub América Mineiro, posisi bek kanan. Berikutnya ada nama Kaiki Bruno, umur 19 tahun, tinggi badan 172 cm, klub Cruzeiro, posisi bek kiri. Selanjutnya ada nama Douglas Mendes, umur 18 tahun, tinggi badan 189 cm, klub Red Bull, posisi pemain belakang. Berikutnya ada nama Patrick Lanza, umur 20 tahun, tinggi badan 173 cm, klub São Paulo, posisi pemain belakang. Kemudian ada nama Robert Rehan, umur 19 tahun, tinggi badan 185 cm, klub Zenit Zain, posisi bek tengah. Kemudian ada nama Lucas Beraldo, umur 19 tahun, tinggi badan 186 cm, klub São Paulo, posisi bek tengah. Kemudian ada nama Weverton, umur 20 tahun, tinggi badan 183 cm, klub Cruzeiro, posisi bek tengah. Kemudian terdapat nama Mateus Franca, umur 18 tahun, tinggi badan 183 cm, klub Flamengo, posisi gelandang serang. Kemudian ada nama Andrei Santos, umur 18 tahun, tinggi badan 180 cm, klub Chelsea, posisi gelandang serang. Kemudian ada nama Marlon Gomez, umur 19 tahun, tinggi 181 cm, klub Vasco da Gama, posisi gelandang serang. Lalu terdapat nama Ronald, umur 20 tahun, tinggi 186 cm, klub Grêmio, posisi gelandang. Kemudian ada nama Victor Hugo, umur 18 tahun, tinggi badan 182 cm, klub Flamengo, posisi gelandang serang. Selanjutnya ada nama Hendrik, umur 16 tahun, tinggi badan 173 cm, klub Palmeiras, posisi sayap kanan. Kemudian ada Giovanni, umur 19 tahun, tinggi 182 cm, klub Palmeiras, posisi rings winger. Selanjutnya ada nama Marcus Leonardo, umur 19 tahun, tinggi badan 174 cm, klub Santos, posisi penyerang. Kemudian ada nama Mateus Martins, umur 19 tahun, tinggi 179 cm, klub Watford, posisi sayap kiri.
Kemudian ada nama Savio, umur 18 tahun, tinggi 176 cm, klub PSV, posisi penyerang. Selanjutnya ada nama Victor Roki, umur 19 tahun, tinggi badan 172 cm, posisi sebagai pemain tengah. Dan kemudian ada nama Angelo, umur 18 tahun, tinggi badan 173 cm, klub Santos, posisi sebagai penyerang. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi daftar skuad Timnas Brasil U20 untuk Piala Dunia U20 di Indonesia 2023 ini. Menurut kalian, mampukah Timnas Brasil dengan skuad yang seperti ini untuk meraih kemenangan di turnamen tersebut? Tuliskan jawaban-jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.